timnas Inggris berhasil melaju ke babak final Euro 2020 usai menumbangkan timnas Denmark dengan skor 2-1. 90 menit jalannya laga, skor masih imbang satu sama sehingga harus dilanjutkan lewat babak tambahan waktu. Ada momen kontroversi pada laga tersebut sebelum hadiah penalti yang didapatkan timnas Inggris. Insiden terjadi pada menit ke-102 saat Raheem Sterling menyisir dari sisi kiri pertahanan Denmark. Terlihat ada dua bola sebelum Sterling masuk ke area kotak penalti Denmark dan VAR pun seharusnya digunakan. Menurut aturan, ketika ada dua bola di lapangan seharusnya laga dihentikan, namun wasit tidak menuit peluit, laga tetap berjalan. Alhasil timnas Inggris mendapat hadiah penalti usai Sterling dilanggar di kotak penalti. Para pemain Denmark protes bahwa Sterling melakukan diving sehingga wasit pun melihat tayangan ulang lewat VAR. Namun wasit tetap memutuskan penalti untuk Inggris. Padahal dalam tayangan ulang terlihat tak ada kontak antar pemain Denmark yaitu Joachim Mayhly dengan Sterling. Kapten Inggris Harry Kane maju sebagai eksekutor namun berhasil diblok kiper Denmark Kasper Schmeichel. Namun Harry Kane berhasil memanfaatkan bola muntah, kembali bola ditendang dan berujung gol untuk timnas Inggris. Skor 2-1 memastikan timnas Inggris lolos melaju ke babak final Euro 2020. Di babak final Inggris sudah ditunggu Italia usai menumbangkan Spanyol. Laga akan berlangsung di Stadion Wembley Senin 12 Juli 2021 waktu setempat.